Planar di balik AC 15600. Untuk power, Mas? Untuk power lokal masih, Mas. Oh, enggak boleh belap ya? Enggak boleh belap. Oke. Nanti untuk lombanya itu dinilainya itu, Mas. Nilainya. Nah, nanti kita pakai alat juga, Mas. Mau pakai alat ya? Pakai RPA juga ada yang menilai lah, yang udah juri lah ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimpi Official ya. Kali ini lokasinya di perumahan, pokok di daerah Gebang ya teman-teman. Ada acara ngontir bareng. Sudah standby di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 peserta. Terus yang ini sound display-nya atau sound induk ya. Tak lagi setelah ini saya akan spill yang ini teman-teman. Saya akan review lengkap yang ini. Soalnya lumayan suaranya. Sebelum ke itu saya spill satu-satu dulu ya. Review singkat saja teman-teman. Jadi keseluruhan ini untuk subwoofer full 15 in dan powernya nggak boleh belt up ya. Full umroh semuanya. Nggak boleh belt up. Nggak boleh ada yang belt up. Ini planar horror ya, versi horror yang ini. 15 in 2. Jadi ini keseluruhan maksimal 2 speaker sub ya. Atau 1 sub 15 in. Middle-nya 6 in ini teman-teman, subwoofer planar. 15 in ya. Twitter-nya ya kayak gini. Pokok apa ini? Speakernya ya. Oke, di sebelahnya ini 15 in miniscope ya, middle-nya 6 in double plus tweeter. Gerawang audio supali ditata miring teman-teman. 15 in juga middle-nya Vera vakum nih kayaknya ya. 10 in teman-teman. Yang ini 6 in middle-nya ada 3 box double cabai rawit. Boxnya planar ini. Planar 15 in. Ya. Rizal, kemudian yang ini middle-nya 6 in JIC teman-teman. HF audio miniatur, subwoofer-nya planar juga ini. Kita lihat. Planar di balik AC 15600. Horor ya, diikat. Rata-rata full spek biasa ini ya teman-teman. Middle-nya 1230 ACR kalau nggak salah yang ini. Box-nya vakum. Terus yang ini Vera 6 in King Audio. Ada 4 single tweeter ya. Kalau untuk box subwoofernya kayak jelas single dong, bukan turbo ini. 15 in juga. TL3, wih gede banget. Fabulous 10 in. Untuk subwoofernya 15 in. Karena supali 15 in ya. Terima kasih. Oke, middle-nya middle 8. Ditutupi kain. Oke. Supali juga 15 in, middle-nya 10 in. Bagong audio CLA 15 in. Middle-nya 8 in. Yang ini CLA juga middlean 4 berapa 6 ya 4 box. Supali lagi 15 in ada 2 box, middleannya 8 2 box double.
Yang ini Ading Audio ya, Midland 10 in, single tweeter, subwoofernya CLA, kayaknya CLA ini ya, CLA apa turbo ya, CLA kayaknya. Yang ini custom mirip pabrikan teman-teman, keren ini. Nih, tapi ini custom ya, custom sendiri. Soalnya Pak RT katanya ini. Middle-nya kalau nggak salah 6, terus low-nya 8, kalau nggak 8, 10. Subwoofer-nya planar 15 in. Oke gitu ya, spek singkat saja, review singkat. Powernya di belakang semuanya rata, nggak ada batasan pokok volume, bro. Ada yang kelas D, kelas apa, pokok umbro semuanya ya. Oke, yang penting umbro. Tak lagi kita coba nilai gimana suaranya masing-masing audio ini ya, teman-teman. Untuk operatornya di sini. Ada yang masih persiapan, tak lagi cek sound satu-satu ya. Masih duhur ya, teman-teman. Oke. Acaranya sampai jam berapa ini, Mas? Itu acara kita itu dimaksimalkan sampai jam 9. Oh, sampai malam ini. Tapi kemungkinan tidak sampai jam segitu. Itu maksimalnya jam 9. Rutinan apa gimana? Untuk acara ini bukan rutinan. Ya enggak mesti sih acaranya. Enggak mesti ya. Kadang 5 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung kesepakatan dari teman-teman. Soalnya ini kan masih sama-sama belajar lah. Belajar ya, Mas. Ya, awal-awal. Ya. Berarti untuk selanjutnya ini gimana? Gimana, Mas? Rencana apakah ini kan bulan 5 ini ada event, Mas. Ada event. Cuma ini masih wacana. Ada wacana masih ya. Ya. Masih wacana. Eventnya itu kayak apa? Lomba apa gitu? Pengennya kita ngadakan lomba. Lomba ya. Lomba gitu ya, teman-teman. Berarti nanti untuk peserta boleh dari luar ya? Boleh dari boleh. Luar. Dan kemungkinan untuk spek kita tambah lagi lah. Ini kan masih satu subwoofer. Artinya kita pakai dua box subwoofer. Dua box subwoofer. Okay. Berarti tetap full 15 nanti? Full 15. Ketentuannya 15 in ya? 15 in. Lombanya. Middle-an kita nggak batasin. Nggak ada batasan. Ya, untuk power, Mas? Untuk power lokal masih, Mas. Oh, nggak boleh belap ya? Nggak boleh belap. Nggak boleh belap. Oke. Nanti untuk lombanya itu dinilainya itu, Mas, dari gimana? Untuk ya, penilainya? Mungkin nanti kita pakai alat juga, Mas. Mau pakai alat ya? Pakai RPA. Dan juga ada yang menilai lah, yang udah. Juri lah ya? Juri. Mengundang juri juga. Ya, nanti ditunggu saja ya, teman-teman. Mungkin kemungkinan ada pamflet nanti pastinya ya, ada sekitar apa ya, pengumuman gitulah ya, teman-teman. Bulan 5 insyaallah rencananya anak sini SMG ya, Mas. SMG sound miniatur Gebang Tunggul. Gembung Tunggul. Oh, Tunggul. Gebang Tunggul. Di mana untuk lokasi lomba nanti, Mas? Untuk lokasi lomba kita kemungkinan di lapangan atau di depannya masjid ini, Mas, karena ada lahan kosong. Gak kira di sini ya? Kalau di sini kan ini tempat privasi sebetulnya, Mas. Ya, di dalam perumahan. Di dalam perumahan, Mas. Cuma ini karena permintaannya dari Pak RT. Oh, Pak RT sendiri yang ngadakan ya sekarang. Jadi aman ya, Mas? Aman, insya Allah. Aman. Sudah izin kok sama warga. Oke. Kayak gitu ya, teman-teman. Makasih banyak, Mas Aura. Waktunya lancar dan semoga sukses nanti acaranya. Kita spill satu-satu suaranya ya.
sure you're traveling light, taking up a mind of love to keep you warm and
rata-rata kalau dangdut memang sulit ya. DJ Ana belum tentu dangdut enak. Tahu apanya ini ya? Tuh suaranya kadang ada apa itu? Racing audio. Oke, untuk berikutnya. Crossover gak dipakai, Pak? Crossover gak dipakai? Oh, gak pakai crossover. Los. Los. Rap morning lu. Iya, coba buat apa dia? Oh. AF audio. Oh,
pakai manajemen ya. Ada tiga. Untuk acara yang kedua ya, adalah acara sesi untuk middlean yang paling aku untuk waktunya ini TL3 teman-teman. Ini ya, kita sepakat 1 jam. Saya suka stop. Ini emang pedes ini, lantang. Kemudian ini yang biru untuk sub ini apa ya, pokok untuk subwoofernya oke. Dan kerawang 7, 5. Subwoofernya gede, karakternya gede. Okay. Ya. Terus middle-annya oke okay juga. Bos. Ini. Tak apa-apa. Yang paling saya suka gerawang, yeah. Terus ini middle-an yang warna biru. Ya. Terus itu hotel 3. Ada 3 sound, teman-teman. Tuh, kalau versi saya pribadi. Semoga bermanfaat acara ini. Saya akhiri dulu, saya tutup dulu video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.